Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu ya. Kali ini saya mempraktekkan bagaimana tata cara kita memakai ilmu ya untuk meninggalkan demit, meninggalkan apa saja, tempat angker, kerajaan demit apa ya. Tuh, saya coba ini di jembatan dekat Gua Gembyang ya. Tuh Gua Gembyang ini. Jembatan Gua Gembyang ya. Mengarah jembatan Gua Gembyang ya. Ini tata caranya ya untuk memindah dan mengikat demit. Ini ya, saya lihat ini pohon besar itu ya. Pohon besar itu kurang lebih ada 40 pocongan ya. Di pocongan apa ini? Apa ini? Sosok genderuwo. Yang paling banyak itu pocongan ya, paling banyak pocongan. Mulai datang ini, mulai datang ya. Kabeh. Ini sosok-sosok demit-demit ini ya sering mengganggu lah di area sini, di turunan tajam menuju ke jembatan ya. 80% yaitu usil ya. Usil. Pocongan ya, datang paling banyak ini ya. Karena saya pindah di tiang lampu ini, lampu listrik ini ya, saya pindah ya. Tata cara memindahkan sosok demit ya. Ya buat amal lah untuk memindahkan. Tapi enggak nyakitkan, tidak menyakiti sama-sama kita sih kayak urip aja. Tapi kalau bongso bongso demit sih ganggu lagi. Ya, kita mulai ya. Tata caranya ya Nur ya. Iya. Jangan ditiru ya gitu. Kang, kok gak ngetok kan? Yang ngetok yang mempunyai mata batin muterawangan. Kok nah YouTube ngetok kang? Wah itu jenisnya film, entertainment, ya sah-sah-sah. Boleh lah. Boleh yang mempunyai mata batin, indigo, boleh dicoba ya. Kemudian orang-orang nanti yang pernah ke mau ke Gua Gembyang, boleh dicek ya nanti di tiang lampu ini ya. Yang lampu ini ya. Barat ayo kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pocongan sing mangwiti kabeh pindah meguna mesti kabeh ya. Ya pindah ya Lur ya. Kita pindah di kesini ya. Ya. Sosok astral pocongan khusus saya genderuwo ini masuk di tiang ini ya, kita kunci supaya tidak kemana-mana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat untuk kunci ya, walaupun orang nanti yang punya ilmu sana-sana dibuka, insya Allah gak bisa ya. Saya gak pamer ya. Sekarang berdiam diri di yang ini ya. Nah, ini tangan saya pegang begini ngilu ya. Ngilu ya. Karena ini mengandung kodam pocongan ya Lur ya. Ini tata cara pemindahan demit ataupun kerajaan demit. Kita pindah ke tempat yang kita harapkan, yang kita tuju ya. Bisa nyatet orang, bisa saya tuju mana, jalan ke wajah orang siapa. Wajahnya saja boleh, nggak tahu namanya nggak apa-apa, yang penting tahu wajahnya ya. Karena goib itu menuju sesuai sasaran ya, itu sesuai sasaran, kayak rudal itu, rudal donfeng ya. Itu yang penting bukan kaleng-kaleng sarden ya. Itu ya Lur ya,
Nur, yang ilmu batin boleh cek ya, yang listrik ini ya, ini ya, ini terdapat kurang lebih 40 pocongan ya yang ada di tiang ini. Tuh, di tata cara gitu, Kang, kok ngono Kang? Ya kok cara nih, ya ceritanya adol lah, di tengah panjang ya. Jadi itu tata cara pemindahan tempat angker ataupun rumah angker atau pabrik ya gitu. Jadi kalau pemindahan ya gitu, berarti 15 detik lah, 30 detik itu pindah. Banyak klien atau tamu yang menyatakan, saya lihat lo, Mbak, Kang, Pak, jenengan ini ada pasangan nih, lotus pundi. Ya saya kan tetap sesuai dengan apa yang saya tulis di Facebookan ya, Facebookan yang diatramu ya gitu. Bisa 15 detik ataupun 30 detik ya. Setelah pembersihan, badan terasa ringan, enak, rileks, nyaman, nah itu tanda-tandanya. Oke lur ya, itu tata cara menggunakan ilmu ya untuk memindahkan bangsa demit ya, kita pindah di sini. Bukan pamer, ini menunjukkan tutorial ya, edukasi ya. Yang penting bukan kaleng-kaleng target. Kalau gak ketoknya, gak ketok, gak ketok, tidak punya mata batin, tidak terbuka, ya gak ketok. Tapi kalau mempunyai perasa, lihat tiang ini ya, terasa jantungnya ada dikduk ya, terasa gak enak, merinding, gak ngenak, gak plek, iya gitu di situ. Ya, ya sekian tutorial, edukasi, Mystery Channel ya. Bila ada perkataan, sehingga ngenak, gak plek, ya mohon maaf ya, semua belajar dan belajar. Tuh, semua orang kita latihan ya, bukan latihan untuk menyerang orang kan gitu, menyerang berbuat kebaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu rahayu. Oke.